Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak, kendaraan beroda 2 dan beroda 4, serta menegakkan kedisiplinan berlalu lintas, Polres Bungo melalui Satuan Lalu Lintas bersama dengan UPTD, PPD, Samsat Bungo, dan Jasa Raharja Bungo menggelar operasi gabungan yang dipimpin oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Bungo, Ibtu Muhammad Mustari. Pelaksanaan razia gabungan tersebut berlangsung di Jalan Simpang Jambi Bungo, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Manggis, Kabupaten Bungo pada Kamis malam 27 Juni 2024, dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Operasi ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Satlantas Polres Bungo, UPTD PPD Samsat Bungo, Kepala dan Perwakilan Jasa Raharja Bungo, dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak kendaraan beroda 2 dan beroda 4 dan menciptakan lalu lintas yang tertib. Kepala UPTD PPD Samsat Bungo Haswandi mengatakan bahwa dari hasil pelaksanaan operasi hari telah memberikan tindakan tilang puluhan tilang dengan barang bukti yang disita berupa surat-surat kendaraan dan unit kendaraan bermotor yang saat ini diamankan di Satpolres Bungo dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor serta plat mobil luar. Operasi ini bukan hanya tentang penertiban pajak kendaraan, tetapi juga menciptakan kesadaran pengguna jalan akan aturan berlalu lintas. Masyarakat yang baik adalah yang sadar dalam melakukan pembayaran pajak, dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tertib berlalu lintas. Kegiatan razia pada malam hari ini kita untuk menjaring kendaraan-kendaraan yang lalai tidak membayar pajak. Dan kita menjaring kendaraan novel luar daerah yang beroperasi di Bungo. Karena malam hari ini diinformasikan banyak kendaraan industri yang melintas di Kabupaten Bungo. Jadi ini kita tertibkan dan kita memberikan shock therapy juga mereka bahwa ada kewajiban mereka terhadap pemerintah daerah untuk membayar pajak dan balik nama kendaraan motor. Dominan banyak kendaraan roda 4. Ya, masyarakat harus tahu terhadap regulasi yang ada, itu harus taat membayar pajak, karena pajak ini adalah kembali untuk masyarakat juga kan, karena uang dari masyarakat untuk masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya razia ini, Haswandi berharap masyarakat Kabupaten Bungo menjadi contoh kepada masyarakat lainnya karena pelopor masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dan bermobil. Kontributor BTV, Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo.